Ya, saya mewakili Ikatan Dokter Indonesia Cabang Singkawang. Dalam rangka wabah ENCOV ini, kami menghimbau agar setiap orang menjaga kebersihan diri sendiri, mulai dari mencuci tangan, meningkatkan kekebalan tubuh masing-masing dengan makan yang bergizi, olahraga teratur, cukup istirahat, menghindari stres, dan itu adalah konsep kesehatan personal yang standar yang harus kita jaga ketika kita menghadapi infeksi virus apapun. Kemudian, saya juga menghimbau agar siapa saja masyarakat yang ada riwayat kontak dengan pasien atau ada riwayat bepergian ke negara yang terjangkit atau ke Cina dalam 14 hari terakhir, jika merasakan keluhan badan merasa tidak nyaman atau demam, segera pergi ke dokter, memeriksakan diri, konsultasi, dan meminta saran terbaik. Dan jika ada batuk, segera menggunakan masker. Menggunakan masker yang standar, yang dua warna. Seperti yang sering kita lihat di media, jangan menggunakan masker yang ada gambar-gambar. Itu bukan masker untuk perlindungan flu yang direkomendasikan. Terima kasih. Namanya, Bu? Namanya apa? Dr. Wahyu Finasari Said. Yang terakhir.